Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah ibu kota Jakarta pada Sabtu sore ini membuat jalan Kemang Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 30 hingga 50 cm. Akibat adanya genangan air, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terputus. Beginilah kondisi jalan Kemang Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang tergenang air setinggi 30 hingga 50 cm usai diguyur hujan lebat pada Sabtu sore. Beberapa kendaraan roda 2 yang melintas di kawasan ini mengalami mati mesin, sedangkan beberapa kendaraan roda 4 ingin melintas memilih untuk putar balik. Petugas sumber daya air yang berada di lokasi langsung berupaya menyedot genangan tersebut untuk dialihkan ke aliran sungai. Menurut petugas, banjir di kawasan ini memang sering terjadi apabila intensitas hujan yang cukup deras. Ketinggiannya sendiri sekitar 30 hingga 50 cm.